Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevels. Dan kali ini guys, kita mulai lagi RL Craft-nya guys ya. Jadi guys ya, di sini tadi lagi tiba-tiba ada event Blood Moon lagi guys. Oh my god. Padahal kemarin kita udah ngerasain coy, dan kita akan merasakan Blood Moon lagi hari ini. Okay, I'm fine. Ya, jadi kemarin itu sebenarnya kita udah bikin ini ya guys ya, apa namanya, tempat farm. Ya, jadi kalian tahulah kemarin farm yang gagal, dan di sini keluar monster-monster yang aneh-aneh, guys. Oh my god, efek Blood Moon kah? Okay, I'm fine. Dan kemarin, guys, aku dapetin hewan-hewan ini, guys, ya, kokatrik ini, dan ini dapat dari telur bosok, guys. Waduh. Jadi kemarin aku iseng-iseng lempar-lemparin telur kayak gini, guys, ya. Kalian kalau lihat kayak gini. Nah, kalau hoki, nah, seperti ini guys. Dia bakal nge-spawn ini guys. Lagi? Oke, nggak dapat ya. Oke, ini aku akan bikin dia seed. Dan ya, jadilah mereka berdua ini guys ya. Buat para penjaga rumah ini mungkin ya. Nanti bisa kita bikin patrol ya. Nah, bisa bikin patrol kayak gini guys. Jangan. Dia mau keluar lagi. Oke, dan di sini kita akan merasakan Blood Moon lagi coy. Padahal kemarin udah cukup sebenarnya kita Blood Moon-an, guys. Malah kena lagi kocak. By the way, di sini kan aku udah level 33 guys ya. Aku mau coba enchant armorku yang ini. Oke. Armor naga. Kemudian kita akan ambil lapis. By the way, ini makanan bebat ku taruh dulu ya guys ya. Oke guys, mari kita naik ke atas. Dan by the way, di sini aku curiga kayaknya bakal ada monster yang spawn di dalam rumah, guys. Rumah kita. Dan kita akan langsung enchant terlebih dahulu guys ya. Oke, di sini kita akan langsung enchant armor kita. Advanced Stone kayaknya bagus sih. Oke, kita akan coba ya. Mudah-mudahan kita dapat yang bagus, guys. Let's go. What is that? Advanced Stone sama Inner Berserk. Aku nggak tahu apa itu. Oke, di sini aku akan langsung pakai aja guys armornya. Nice. Oke, by the way di sini udah ada monster yang ingin menyerang kita kah? Oke. Oke. Ku kena. Oke. Sini kau. Epion, sini Epion. Epion, come to me. Oh, mana dia? Oke, mati kah? Belum guys. Oke, nice, mati guys ya. Dan di sini banyak monster-monster yang spawn guys, ngeri-ngeri guys. Kalian bisa lihat itu. Oke. Kayaknya cuma kayak gitu doang ya. Gak ada yang serem-serem, lebih serem lagi ya. Dan armornya gini banget ya, gak matching banget guys ya. Aku akan coba enchant sekali lagi yang celana guys ya. Burning Thorns. Aku nggak tahu sumpah guys ini apa ya. Udah kita ambil aja guys. Ya bodo amat, yang penting kita pakai aja sudah. Oke. Dan di sini kita udah pakai dua armor naga. By the way, armor yang lain akan aku pakai kalau misalnya udah di-enchant semua ya guys ya, biar nggak rugi guys ya. Oke, mungkin kita juga bakal akan keluar guys ya, tapi di sini aku akan ambil obat-obatan terlebih dahulu. Oke, ambil dua mungkin lah ya buat jaga-jaga. Oke. Di luar mulai serem guys suara-suaranya. Let's go, kita akan keluar. Oke. Mari kita ke atas sini. Ini banyak monster-monster. What is that? What is this? Oh my god, dude. Oke. Bentar, ada skeleton. Lah, kok berhenti kamu? Oke, nice. Oh guys, kok aku tiba-tiba kepala aku bocor nih. Oke, kita pakai dulu. Ah, nah, udah sembuh. Di sini ada creeper juga. Banyak monster aneh-aneh loh guys nih, kalian bisa lihat nih. Apa nih? Malah ada spider naris segala lagi. Oh my god. Tapi kayaknya monsternya cuma gitu-gitu doang ya. Gak ada yang serem-serem banget guys. Katanya ini Blood Moon guys. Oh ya, serem juga sih ya. Mulai horror-horror juga ya. Oke, ini ada orang pakai ini. Sakit sih. What is this? Oke. What is that? Wait a minute. Oh my god. What is this? No. Oh yes, I'm die. Tapi untung aku di sini udah pakai keep inventory guys, so yang kalian requestin. Sumpah itu apa tadi loh? Gila loh. Oh my, what is that dude? Monsternya ngeri-ngeri loh guys. Oke, I'm fine. Oke, cuma diserang sekali langsung sekarat guys. Apaan nih monster-monster Blood Moon nih? Waduh. Ini kita akan hajar semua guys ya. Oke, what is this?
Okay, I'm fine. Bentar, aku kena slow, guys. Gak bisa lari, guys. Wait a minute. Okay, kita akan serang. Dan by the way, kata kalian kalau misalnya kita lawan yang skeleton ini, yang berarmor, guys, atau zombie yang berarmor. Ih, wait a minute. Yang berarmor, kalau pakai rapier agak sayang ya, karena rapier itu lebih worth it kalau misalnya monsternya nggak pakai armor, guys, ya. Tapi it's okay. Banyak monster ini ya. Aku dilemparin apa ini? Oh my god, mati kau. Okay, I'm fine. Siapa ini lempar-lemparin racun gue, Cak? Parah kamu lempar-lemparin racun lagi. Oh my god, guys. Okay. Gila. Monsternya banyak banget, guys. Gila, monsternya banyak banget dah. Okay, ini sarana kita leveling, guys. Gak apa, slow. Ini sarana kita leveling, jadi kita akan ambil lagi armor-armornya. Aku akan ambil armor yang ini. Lumayan leveling di Blood Moon kayaknya not bad ya, apalagi kita pakai keep inventory jadi lebih nice, guys, ya. Sayang ini kalau 3 level gak dimanfaatin nih. Okay, kita bunuh aja langsung. Nice. Okay, kita ngobatin diri dulu. Okay. Hey guys, kurang 2 level, guys. 3 level, guys. Pedangku hilang. Hah? Kok aku buang? Okay. Nice. Ayo, 3 level. Kita harus berjuang, guys, dapetin 3 level, guys. Tadi Blood Moon-nya gak kerasa, guys, ya. Cepet banget, coy. Okay. Nice. It's so easy, my friend. Okay, ini kita ambil. Mari kita cari lagi, guys. Mana ini yang SP-nya gede-gede nih? Okay. Keras tuh ini. Kena slow motion. Ih, jengkelnya aku sama itu, guys, sama si penyihir. Sumpah, penyihir. Alright. Kita ngobar lagi, guys. Okay, I'm fine. Tiba-tiba ngelot lagi. Kaget aku. Ayo, guys, kita butuh 2 level lagi, guys. Sedikit lagi. Ayo, let's go. Nice. Alright. Sedikit lagi loh. Ya, pada mati, guys. Monster yang gede tadi gimana, yang pohon tadi? Dari, guys, kalau nggak salah di daerah sini tadi ada monster pohon gitu loh, guys, ya. Mari kita lihat. Udah hilang semua, guys. Yah, rugi dong. Jadi nggak apa, guys, ya. Lumayan, paling nggak kita udah bisa enchant 3 armor, ya. Di sini, guys, aku mau cari ini, guys, heart crystal. Karena di sini tadi aku lihat-lihat ada heart container, guys, ya. Dan heart container ini kayaknya bisa kita pakai di item kita gitu loh. Kayaknya ya. Mari kita coba cari heart crystal shard, guys, di bawah ya. Oke, jadi aku akan langsung ke bawah aja sekarang. Alright, what is this? Okay, kamu jaga di situ ya. Okay, nice. Oh, bentar, minum dulu, guys. Oh, guys, kita udah siap buat melakukan perjalanan ke dalam gua. Let's go. Okay, kita akan coba lihat ada apa di bawah sana, guys, ya. Nggak bisa lewat, coy. Okay. Oh, by the way, aku akan coba bawa si petku, guys, di sini. Oke, nggak apa-apa, kamu aja ya. Ini dia banyak nih. Nggak bisa diklik kanan. Nggak bisa, coy. Oh, harus digituin ya. Oke, kita akan bawa si ayam kita ini, guys, untuk berburu. Bukan berburu ya, untuk nemenin mining, guys, ya. Aku nggak tahu di sini kalau nggak salah batunya tadi itu bisa kita dapetin kalau misalnya kita menelusuri gua ya, guys, ya. Kalau setauku sih gitu ya. Oke, jadi sini aku nggak akan turun ke bawah sana, tapi aku akan ke arah sini, guys. Oke, kalau nggak salah di daerah sini kemarin ada. Nah, ini ada lumayan. Dia butuh berapa sih? Oh, butuh 9, guys. Oke, dia butuh 9. Jadi kita akan cari kira-kira 9 nih, guys, ya. Ini kita taruh sini aja biar kita tahu jumlahnya berapa, guys. Oke, kita akan ke arah mana di sini? Oh, ada batu ini silver yang buat magic, guys. Oke, kita ambil. Nice. Dan di sini kita udah ditemenin sama Cock Track ya. Kita akan coba cek daerah sini ada apa. Apakah ada juga? Nope, kosong. Atau mungkin kita sambil mining ini, guys, ya. Oke, kita akan sambil mining sedikit ya. Lumayan buat leveling, guys, ya. Ada. Nice. Oke. Okay. Ada loh. Kaget aku. Hoki. Oke, kita akan ambil semua terlebih dahulu, guys. Oke, udah, aku akan coba lanjutin lagi ke arah sini. Let's go. Oke. Ini pertama kalinya aku menjelajahi gue, guys, ya. Mungkin karena armorku udah kayak gini, aku udah mulai berani. Okay, di sini ada lagi. Kita akan ambil cuma satu, ya, yeah, not bad. Okay, kita akan ke arah mana ya? Sana bukan, sini dulu lah ya. Dan ke arah sini ada apa di sini? Oh, dungeon kah?
Okay. Ada ikan lava. Oke, kita akan turun sini. Ada suara-suara aneh. Oke, kita dapat lagi, guys. Nice. Kita udah dapat, berarti udah dapat 8. Oke, nice, 8, nice. Berarti paling enggak butuh satu lagi. Di sana ada monster, tapi kita akan ke arah sini aja, guys. Oke. Kita akan naik ke atas sini. Mari kita naik, let's go. Oh, enggak tahu ini hewannya. Oh, ada lagi ternyata. Ih, udah dapat 9, guys. Nice, nice, nice. Oke, lebih lumayan. Alright, alright. Lebih. Nice, kayaknya udah ya. Aku tadi mau naik ke atas sini, guys. Oh, ada lagi. sekalian nanggung. Oke, apakah ada lagi? Sepertinya nggak ada ya. Kita akan ke sini. Kita akan cek. Dapat lagi. Nice. Oke, kita udah dapat 13, lumayan, guys. Kemarin juga banyak banget yang komentar, "Bang, itu cara cari airan banyak gimana, Bang? Kamu bisa melusuri gua juga ya, guys." Ya, tapi kemarin, what is this? What is this? Oh my god, what is that? Oh my god, Spectre. Oh my god. What is that, dude? Oke, kamu baik-baik aja, Cocktail. Oke, guys, kayaknya dia baik-baik aja, nyawa 3,5 tapi, guys. Mungkin si Cocktail bakal aku taruh sini aja, guys, ya. Kita akan tinggal di sini dulu. Mudah-mudahan dia nggak diincer, tapi kayaknya tadi dia yang diincer deh, bukan aku, guys, ya. Di sini aku akan coba ke arah kanan sini, guys, ya. Kita akan coba menelusuri karena di bawah juga banyak monster-monster aneh. Aku takutnya si Cocktail. Oke, dia nyerang. Oke, dia nyerang. Oke. Kita panah. Nice. Alright. Kita akan ke arah sini. Kira-kira ada apa gitu, guys, di sekitar sini, ya. Sayang banget kalau misalnya kita udah sampai sini terus kita langsung pulang gitu, ya. Oke, ini aku akan ambil sekalian ironnya. Karena iron juga dibutuhin banget, guys, di mod ini, guys, ya, buat aneh-aneh, coy. Alright. Oke, udah. Kita akan ke arah sini. Sini, nice. Oke, apakah ada sesuatu di daerah sini? Adakah? I don't know. Diamond, guys. Nice. Ada diamond, coy. Oke, berarti aku harus turun, ya. Oke, let's go. Oke, kita udah turun, guys, ya. Kita akan mining lagi di sini. Alright. Oke, kayaknya nggak ada apa-apa. Aman. Hey, guys, ya. Aman, ya, guys, ya. Oke, cuma dapat 2, coy. Oke, kayaknya kita akan langsung naik aja. Dan kayaknya udah nggak ada tanda-tanda apapun yang bisa di mining di sini, guys, ya. Jadi kita akan langsung balik ke rumah. Dan aku mau coba langsung crafting item tadi itu, ya, guys, ya. Oke. Let's go, go. Mari kita ke sini. Oke. Hati-hati, coy. Hati-hati. Malah jatuh gitu kan. It was at this moment that he knew he fucked up. No. No. No, no. Kok gak bisa naik? Oh my god, guys. Oh my god, guys. Oh my god. What is that? Oh my god, kaget aku sumpah. Ayo Cocktail. Cocktree, kita pulang, Cocktree. Let's go. Wah, horor nih. Di bawah ada monster. Kita akan ke sini. Aduh. Wait a minute. Bentar, guys. Andai sana. Ini kenapa jadi banyak banget monsternya di sini, woi? Wait. What happened, dude? No. Cocktree ku mati. Oh my god, aku sampai gak lihat apa aja, guys, monsternya yang nyerang, guys. Sampai gak lihat monster apa aja yang nyerang aku. Ya ampun. Hewanku mati lagi. Oke, guys, ya, I'm back in this world, ya, yang serem sekali. Dan di sini aku akan langsung coba crafting, guys, ya, seperti ini. Oke, terus diapain? Alright, nambah darah, unlimited kan? Unlimited, guys, kayaknya, guys. Oke, di sini aku ada 8. Aduh, kurang 1 tapi, ya. Apa aku harus mining lagi nantilah, ya? Di sini darahku nambah 1, guys, dari item ini tadi, ya. Oke. Oke, aku paham. Berarti ini penting, guys, buat nambahin darah, guys. Oke. Tapi mungkin nanti kalau misalnya aku udah ngerasa kuat banget, keep inventornya bakal tak false aja, guys, ya. Karena kayaknya kurang greget juga ya kalau pakai keep inventory. Tapi sementara ini karena kita masih cupu, jadi ya okelah, ya, gak apa-apa lah, ya.
Oke, okay, by the way, sini aku akan coba leveling sedikit guys ya, ke sini di tempat monster-monster kita ini. Ini di monster, di tempat hewan-hewan kita ini. Kita akan coba kasih mereka makan. Let's go. Kasih mereka makan, oke. Okay. Ini kemarin habis diserang guys, kemarin sapiku banyak banget guys, tapi kemarin kena serang gitu loh. Oke, ini kita taruh lagi di sini. Oke guys, ya udah beres di sini. Aku akan ambil bulunya, kemudian telurnya ini juga akan aku bawa aja. Kemudian ini aku buang, telurnya dibawa lagi. Apalagi yang tinggal ya? Dapat trompet. Seriously, tadi aku dapat trompet. Oke, kemudian ada iron lens juga. Oke. Dapat item-item kayak gini loh, kocak. Ini kita taruh, kemudian kita bawa ya guys ya. Trompet buat apa ya? Dan di sini kemarin guys aku kaget guys, ternyata telurnya itu bisa dimasak guys. Oke, kalian bisa lihat ini dan jadinya adalah telur ceplok. Telur ceplok dong. Oke. Ya lumayan lah ya, ada makanan guys di sini. Dan aku juga pengen guys bikin item yang namanya adalah quiver. Quiver. Oke, quiver ini adalah fungsinya buat naruh panah ya guys ya. Yang mana ya bagusnya ya? Aku nggak tahu guys. Ini longbow, crossbow. Ini kayaknya sama aja. Ini kayaknya ini guys ya. Oke, kayaknya sama aja. Jadi butuhnya anak panah 1 sama sama 3 string dan ladder dan iron. Oke, kita akan ambil lagi di sini. Ya kita akan bikin. Nice, kita bikin satu aja. Cuma buat bikin panahnya. Quiver. Tapi jangan bilang kalau misalnya pakai yang ini kita cuma bisa pasang buat arrow yang biasa guys ya. Jangan-jangan bentar nih aku buang dulu ya. Kemudian si ininya kita akan taruh sini dan kita akan buka guys ya. Let's go. Kita akan taruh ini. Oh bisa guys, bisa, aman aman aman. Oke, okay, aman. Aku udah punya banyak sih. Jadi ini makanya gimana ya? Atau nggak perlu dipakai? Gini aja. Coba ya, kita akan coba panah. Bisakah? Nggak bisa dong. Kita akan coba taruh di sini guys. Nggak bisa guys. Terus gimana cara makainya ya? Atau harus di second hand? Gini kah? Ya ampun, jelek banget bentuknya coy. Seriously, kayak gini megangnya. Masa kayak gini? Bersada kah? Masa kayak gitu megangnya? Gak bisa guys. Atau harus di sini? Oh iya iya iya. Yang penting ada di hotbar kita ya guys ya. Ternyata tetap bisa. Oke, aman aman. Oke, aman berarti ya. Kemudian aku juga mau bikin belt guys di sini. Oke, kita akan coba bikin belt. Kita cari ya. Jadi ini kita mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ada beberapa macam tool belt, kemudian belt pounce, ada I don't know what is this. Oke. Aku bisa bikin ini sih guys, cuman aku nggak tahu fungsinya buat apa. Mari kita coba bikin ya. Berarti dia butuh blast powder sama glow dust ya. Oke, aku akan ambil. Kemudian ini yang nggak penting kita taruh dulu. Kemudian blast di mana? Nah, ini kita akan coba ya, taruh sini. Oke, lumayan kita udah bikin. Kemudian di sini kita akan langsung bikin ini, guys. Oh, butuh iron juga ternyata. Baik, kemudian kita akan bikin ini dulu ya, guys ya. Tadi butuh kalau nggak salah butuh 4 ya. Ini kita akan taruh kayak gini dulu. Nice, kita taruh seperti ini. Kemudian seperti ini. Mudah-mudahan cukup please 4. Nice, 4 banget dong. Oke, sampai inventory-nya penuh. Bagus. Hai guys, ya selanjutnya kita itu mau membuat yang namanya ini, guys. Apa namanya? Iron block ya kalau nggak salah. Oke, ini aku ambil dulu. Kemudian kita akan bikin iron block. Kira-kira dapat berapa nih? 7. Nice. Kemudian kita butuh yang namanya ini. Oke, kayaknya kita udah bisa jadi nih, guys, ya. Mari kita bikin. Nice. Jadi, alright, kita udah bisa bikin Wild Polaris Stone, guys, ya. Dia nambah 2% attack speed. Oke, okay, nice, that is so nice. Oke, kemudian ini kita pasang saja di mana ya beltnya. Oh, ini kah? Oke, okay, ini kita taruh sini dulu. Oke, okay. Dan fungsi beltnya gimana cara makainya ya? Bentar guys, aku akan coba tekan semua tombol. Oke, okay, mari kita lihat. Mari kita lihat. Okay, bukan. Dan aku masih belum tahu guys tombol beltnya di mana guys ya. Kalau misalkan tahu tulis di kolom komentar guys ya. Aku dari tadi mencet-mencet tombol nggak ada yang membuka kayak semacam belt gitu guys ya. Jadi ya kalau misalkan tahu tulis di kolom komentar guys ya. Hai guys ya, jadi udah beltnya udah beres. Dan di sini aku akan coba enchanting sekali lagi guys ya celana kita ini. Oke, okay, dan setelah ini kita akan full dengan yang namanya armor dragon guys ya. Oke, okay, kita akan langsung jadiin lapis. Oke, okay, kita akan naik ke atas sini. Dan sekarang setelah ini kita akan full set lapis ya guys ya. Full set lapis, full set dragon armor. Oke, okay, kita akan kayak gini. Unbreaking. Tok. Oke, okay, I'm fine. Yaudah guys ya, sementara kayak gini gak apa-apa deh ya.
Oke, ini akan aku pakai. Dan ya, seperti ini guys, akhirnya kita udah full set dragon. Oh my god, that is so cool dude. Oke, okay. Hi guys, ya tadi kita udah beres nge-enchanting-enchanting dan kita juga udah beres bikin item-item yang kita pakai. Dan di sini guys, aku pengen coba lawan bos yang di sana, oke? Okay? Biar kita ratain sekalian dungeon-nya guys ya. Oke, okay, di sini aku udah bawa panah, oke? Okay? Pedang juga udah. Pedangnya belum ku-enchant ya, atau ku-enchant sekalian ya? Enggak apa-apalah ku-enchant ya guys ya. Oke. Okay? Mari kita enchant tapi enggak tahu bakal guna atau enggak ya. Kita akan cek terlebih dahulu. Panahnya kita akan coba, siapa tahu dapat infinite. Oh, power 4. Oke, okay, power 4. Atau mungkin ini dulu ya. Knockback penetration. Penetration I think good maybe. Dan di sini kita akan langsung enchant guys ya. Kalau misalnya panah itu power 4, oke. Okay. Kemudian kalau pedang itu knockback penetration, sharpness penetration. Aku enggak tahu enchant penetration buat apa, guys. Ini apa ya? Life steal. Oke, okay, kita akan coba ya penetration, cuma butuh level 9 guys ya. Oke, okay, let's go. Oke, okay, penetration bikin apa? Nggak ada tulisannya guys ya. Status penetration ini buat apa gitu ya. Kemudian kalau panah ada lagi nggak panah? Coba scope multi-suit. Wow, multi-suit. Jujur aja nggak tahu ini rencananya apa aja guys ya. Kayak ini kita akan naikin aja nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir panah. Please infinity. Laser flame. Ah, bodo amat lah. Aku ambil guys. Nggak tahu ini buat apa. Aku ambil guys. Bodo amat. Di sini aku dapat trompet guys. Buat apa tapi ya trompet ini? Oh, nggak tahu guys, buat apa? gerak sendiri. Wait. Bentar guys, kok gerak sendiri? Oh, buat mentalin. Ui. Tapi ini kurang nggak ya, drabbly? Oh, nggak kah? Aku kurang guys, kurang hati-hati nih rusak nih. Dan di sini kita akan langsung cabut ke sana guys. Oke, kita udah siap buat melawan mereka. Let's go, kita akan langsung ke sana. Hai guys, kita udah masuk ke dalam dungeonnya lagi yang dulu pertama kali kita datengin. Oke, okay. Di sini kita nggak akan pakai tongkat-tongkat sihir guys, kita akan pakai diri kita sendiri untuk fighting. Karena kita juga udah pakai armor yang namanya armor apa sih ya, armor naga guys, harusnya udah kuat ya. Hai guys, di sini kita udah mulai masuk ke dungeonnya guys ya, dan di sini banyak banget monster-monsternya guys. What happened? Oh, dia langsung mati sendiri ya? Oke, okay. Wait, kok nggak kena damage ya? Kenapa ini? Apa gara-gara pedangku ada penetrasinya kali? Guys, kok nggak ada damage-nya? Kok coba panah ya? Tuh, nggak damage lho panah. Dah, kok bisa gitu? Oi guys, tadi malah DC coy. Parah sumpah nge-crash gamenya guys. Pas di dungeon lagi kan kocak gitu loh. Astaga. Oke, okay, kita langsung shield. Alright. Oh, what is this? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. What happened, what happened, what happened is this? What happened is this guys? What happened is this? Oh my lord. Oh my lord dude, wait. Hey guys, I'm back again in here dude. Oke, okay, kita akan fokus untuk ngancurin ya guys ya kali ini. Alright. Nge-lag banget coy. Apakah banyak entity-nya kan di sini? Oh, pada hancur semua kah? Guys, ini kenapa sih? Apa karena ada penetration-nya ya? Kenapa ya? Oh my god, dia enggak bisa dipukul, guys. Oke. Alright. Oke, okay, di bawah masih ada spawner lagi, kita akan hancurin, guys. Oh, isinya apa ini? Oke. Okay. Bentar, ini kenapa? Wait, guys. Ini kenapa malah nggak bisa di ini loh, kocak. Nggak bisa nyerang, guys. Oh, guys. Hai, guys. Tempat terakhir adalah bawah kita ini, guys. Ya, spawnernya. Jam-jam kita... How to kill him, dude? Oh, my God. Dia sampai ada auranya kayak gitu, guys. Oke. Okay. Oke, okay, kita akan panah dulu. Oke.
Oke. Oke, kita akan panah-panahan. Let's go panah-panahan. Wait a minute. Ini kencang banget larinya, guys. Emang gak bisa mukul lu, guys. Blink Skeleton kill by Mevels. Oke. Okay. Guys, kita akan lanjut lagi ke bawah. Ya, ini untung kita ada ini ya, apa namanya? Ada kit inventornya, jadi aman, guys, ya. Oke. Okay. Ini aku gak bisa mukul dia lo, guys. Kenapa ya? Kenapa ya, coy? Kenapa, guys, ya? Oh, gak yakin bisa ngalahin bosnya kalau kayak gini ceritanya sih. Oke, okay, kita akan langsung. Oh, banyak banget. Oh my god, oh my god. Wait a minute. Oke, okay, kita cabut ke atas dulu, guys. Tuh mereka mapan-apanan bahkan. Demi menjelajah dungeon, guys. Tembak tombak. Oke. Kill him. Nice, dude. Oke, guys, kayaknya kita butuh senjata-senjata yang lain, guys, di sini, guys. Wah, kita butuh tombak ini. Panahnya meledak itu. Seriously? Oh my god. What is this? What happened? Panahnya meledak loh, guys. Kayak ada TNT. Dia ngelempar kayak semacam fireball, guys. Kita cuma pengen lawan bosnya doang ya. Kemarin itu padahal aku bisa loh, guys, nerangin sampai bawah tuh. Cuman ini kok jadi susah ya, mungkin apa karena kita kelamaan di dungeon ini kali ya. Jadi dia lama, coy. Oke. Okay. Oh, nggak tahu ini kenapa aku ngedamage dia lama banget, guys. Oke. Okay. Kok nggak ada damage-nya ya? Aku heran sama, guys, asli. Oke, okay, aku akan pakai tombak berarti, guys. Oke. Mungkin aku akan pakai tombak, oke. Okay. Ini pakai tombak aman nih. Ini bisa nih. Bentar, guys. Dia bisa teleport gitu apa? Oh my lord, dude. Kita dapat lagi, guys. Guys, kita dapat crown-nya lagi, guys. Nice. Kita dapat unlucky quality. Dia kayaknya ngamuk. Jadi kalau misalnya kita terlalu deket juga. Oke, ini kita buka aja, guys, kita bolong. Oke, ini kita bolong semua, jadi kita bisa manah dia dari atas ya, guys, ya. Oke, nice. Dah, kita akan naik ke atas. Mungkin dengan teknik ini kita berhasil membunuh dia mungkin, guys, ya. Mungkin. Oke, dia jatuh ke bawah. Ya, nggak tahu darah dia berapa, guys. Ini akan kuhancurin terlebih dahulu. Oke, aku mendengar suara spider. Oke, kayaknya dia nggak bisa nyerang kita, guys. Aman. Nice. Mungkin ini spot yang paling nice buat bunuh si monster bossnya ini, guys, ya. Oke. Kita akan spam aja. Let's go. Oke, dikit lagi. Oke, dia mulai regen kayaknya. Tapi kamu tidak akan kukasih regen, teman-teman. Oke, guys. That will be so easy, man. Jadi ini lebih mudah daripada lawan naga kemarin, ya. Berarti urutannya salah kemarin, ya. Oke. Oke, guys. Kita sudah berhasil mengerai dungeon ini, guys. Ya, walaupun tadi kita sempat mati. Gara-gara sebenarnya matinya itu gara-gara nge-crash, coy. Crash dan aku respon di tengah-tengah di antara mereka, guys. Oke, guys, mungkin udah beres yang ngeri dungeonnya. Ini bakal aku ambil semua, nanti aku bawa pulang ya, guys, ya. Oke. Oke, guys, ya mungkin sama di guys ya video kita kali ini. Dan video kali ini kita udah mengincan semua armor kita ya, sehingga kita udah menjadi naga gaming. What is that? Oke. Dan kita udah nyoba ngelawan si bosnya ini dan sukses ya, walaupun tadi sebenarnya mati sekali. Harusnya tuh gak mati, coy, cuman gara-gara nge-lag jadi ya wes lah ya, anggaplah mati, guys, ya. Untung kita keep inventory jadi ya lebih aman. Lebih santuy, guys, ya. Ya mungkin beberapa episode lagi keep inventory-nya akan aku matiin aja, guys, karena kalau misalnya kelamaan pakai keep inventory kayaknya bakal nggak seru ya, guys, ya. Oke, guys, ya mungkin sampai dengan ya video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share ya, guys, ya. Dan bila kalian tertarik dengan kita, kalian bisa ikut dengan subscribe atau berlangganan ya, guys, ya. Oke, guys, sampai jumpa di video or live streaming selanjutnya. Bye.